Halo, selamat datang di Fashion Terbaik. Di video kali ini saya akan mereview alat setel velg dari Rock Bros. Dari keadaan terlipat seperti ini, tinggal kita tarik bagian-bagiannya seperti ini. Yang penting posisinya sesuai dengan yang dicontohkan dan harus diperhatikan bagian sini agar tidak tertukar ya atau kebalik. Bagian ini merupakan skala untuk pembatas pada bagian bawah, bisa diatur untuk turun naiknya. Lalu di kiri kanan sini ada dua buah pin sebagai pembatas pada kiri kanan. Dan ini merupakan wheel mount untuk penyangga roda ya. Ini panjangnya 100 mm untuk hub depan. Lalu bisa diputar juga jika kita mau pasang untuk prehub atau hub belakang. Jadi panjangnya 135 mm. Dan untuk ini adalah knob untuk mengunci posisi penyangga sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Untuk pemasangan cukup mudah, bisa langsung taruh aja ke penyangga, baik dengan ban luar terpasang atau pelek aja. Dan untuk ukuran bisa digunakan ke roda sampai 29 inch. Ketika roda sudah terpasang dan dikunci, atur skala pembatas sesuai kebutuhan. Gunanya adalah sebagai penanda roda yang tidak center. Contoh putaran roda yang tidak center atau balance. Perhatikan jarak rim ke bagian penanda. Dapat dilihat ketika roda berputar, jaraknya tidak konsisten. Di bagian tertentu menempel dan di bagian lainnya agak menjauh. Artinya tegangan jari-jari tidak seimbang dan perlu disetel ulang. Kesimpulannya adalah alat ini cukup praktis dan tidak memakan space ketika dilipat. Untuk harga 500 ribuan relatif terjangkau. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita punya skill untuk setel jari-jari karena alat ini sifatnya hanya membantu saja. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.